Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kiki House Food and Beauty Channel. Kali ini saya membagikan video cat rambut warna kalem atau warna soft ya. Kita simak videonya. Sebelumnya jangan lupa subscribe. Saya menggunakan cat Vevers yang seri Coffee. Ini harganya sangat terjangkau. Dan saya menambahkan oksidan Inaura 9%. Saya campur dengan perbandingan 1:1.5. Jadi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Jangan lupa pakai tutup telinga biar telinga klien kita tidak terkena cat. Kita mulai pengolesan dari tengkuk ya, dari bawah. Dan jangan mengoles langsung sampai akar ya. Nanti bisa warnanya bisa terang di akar. Jadi kita sisain 1 sampai 1,5 cm. Berhubung kain saya ini tidak mau warna mencolok, jadi akarnya memang sengaja tidak saya kasih warna, biarkan hitam saja. Oh iya, kalau ngoles warna gini harus cepat ya, biar enggak belang jadinya, karena yang sudah kita timpa warna duluan pasti warnanya akan lebih terang duluan. Jadi kita harus cepat biar warnanya bisa rata. Partingnya pun tidak perlu sedikit-sedikit kayak kita parting smoothing ya. Jadi kita langsung ambil banyak, beberapa senti gitu. Kita sesuaikan kondisi rambut. Kalau rambut kain saya halus kayak gini, saya ambilnya langsung banyak-banyak, sekitar 3 sentian langsung banyak-banyak. Dan rambut yang lainnya halus seperti ini biasanya warnanya akan cepat masuknya. Beda kalau yang rambutnya lainnya tuh besar-besar atau tebal-tebal, itu akan lebih lama masuknya. Dan rambut halus kayak gini kalau mau diwarna kalem atau warna soft gitu, tidak perlu kita bleaching, biasanya bisa langsung masuk. Jadi langsung kita timpa warna target ya. Teman-teman bisa praktekin di rumah ya, bisa dicobain. Cat Vevers ini harganya sangat terjangkau, sekitaran 30.000. Itu pun sudah dapat satu paket cat sama oksidannya ya. Cuman kalau saya biasanya saya tambahin oksidan lagi karena terlalu kental kalau tidak saya tambahin oksidan.
Pastikan pengolesannya rata ya, biar hasilnya bisa rata juga. Jangan ada yang nemblok-nemblok ya. Setelah selesai, kemudian ini saya diamkan 20 menit, nanti saya cek. Kalau belum masuk, nanti akan saya tambahin lagi waktunya. Dan sudah 20 menit, ini saya lakukan pengecekan. Kita bisa cek langsung atau kita bisa ambil tisu, kita bersihkan cat dan bisa kita lihat. Dan ternyata sudah masuk, langsung kita cuci ya. Ini saya cuci hanya dengan menggunakan conditioner saja. Jadi kita bilas bersih, habis itu kita kasih conditioner dan bilas lagi sampai bersih ya. Sebelum dikeringkan, ini saya kasih vitamin rambut dulu ke seluruh bagian rambut biar nanti enggak kering ya rambutnya. Nih, sudah jadi deh. Warnanya cantik kan? Warnanya kalem dan warnanya juga merata. Teman-teman silakan coba di rumah ya. Sangat mudah bukan? Teman-teman jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen. Dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video saya selanjutnya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.